Ya pemirsa, sebuah video korban kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas oleh oknum dosen Unja berakhir damai. Beredar di kalangan awak media, dalam video berdurasi 1 menit 20 detik, korban menyebut telah mencabut laporan. Sebuah video klarifikasi Arthur Widodo, korban penganiayaan dosen Unja beredar di media sosial. Dalam video tersebut, korban Arthur Widodo menjelaskan bahwa permasalahan dirinya dengan dosen telah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat karena dirinya telah mencabut laporan. Dari kesepakatan korban dan tersangka, korban menjelaskan tersangka menjamin dan bertanggung jawab atas biaya pendidikan korban selama 4 tahun dan biaya tersebut telah diserahkan pihak tersangka kepada korban. Arthur juga menjelaskan dirinya telah memaafkan tabiat dosen yang dilakukan kepada dirinya tersebut. Dan dalam video yang beredar, Arthur juga mengatakan bahwa video tersebut dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arthur Widodo, mahasiswa Porkes tahun 2022. Saya ingin menyampaikan bahwa masalah saya dengan dosen saya, David Ikroni, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sesuai dengan adat dalam bentuk pertanggungjawaban beliau kepada saya berupa biaya pendidikan selama 4 tahun dan seluruh biaya tersebut sudah diserahkan kepada keluarga saya. Dari lubuk hati saya sudah memaafkan dan pencabutan laporan sudah dilakukan. Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Universitas Jambi, Porkes dan masyarakat Jambi atas permasalahan ini. Semua hal yang saya lakukan ini benar adanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga saya memohon agar media dan seluruh pihak untuk tidak lagi membesarkan masalah ini. Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi saya, pembelajaran berharga untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wadir Reskrimum Polda Jambi AKBP Trisaksono Puspo Aji saat dikonfirmasi belum mendapat laporan terkait pencabutan laporan kasus penganiayaan oleh oknum dosen tersebut. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.